diberhentikan tanpa notis, pengarah film dan YouTuber. Diberhentikan tanpa notis, pengarah film dan YouTuber terkenal Syahmi Sazeli memberikan bonus sebanyak 1,000 RM kepada setiap pekerja di hari terakhir peniagaan air balang miliknya. Menerusi muat naik video di laman Facebook, YouTuber berusia 27 tahun itu mengakui kasihan dengan nasib pekerjanya selepas mengambil keputusan mengejut bagi memberhentikan jualan buat sementara waktu.